Jangan biarkan menua tanpa cerita. Masih bersama kami Menua Bola Lampung, mitra olahraga dimanapun Anda berada. Masih dalam rangkaian silaturahmi Burger FC pada kesempatan Sabtu pagi hari ini. Kembali game yang keempat akan segera dimainkan antara Mesuji A berhadapan dengan Burger A. Ya, tampak pemain-pemain dari Mesuji menggunakan jersey berbeda ya dibandingkan dengan atau dibandingkan dengan tim pertama tadi yang bermain dengan menggunakan jersey merah. Kali ini jersey biru mereka pilih sebagai jersey kedua ya. Masih dengan materi-materi lama yang mereka mainkan ya. Kita saksikan sebuah penampilan kedua tim yang sangat kontras sekali ya, ungu dan biru. Sangat menarik sekali kita saksikan. Masih menampilkan penjaga gawang di sana. Ada Fendi, ada Andra, Hendi, Yahya, ada El, Aan, Rizky, Erlang, Mitwa, dan Eceng ya. Kita saksikan serangan pertama dari Mesuji nomor 14 tadi. Ada Kurniawan tadi. Masih nomor punggung 17 Yahya. Oh, tendangan kencang dari Yahya tadi ya. Antusiasme yang begitu baik ya dari kawan-kawan dari Mesuji ini yang kini berada di Stadion PKR Wilmander Lampung ya, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung, di mana akan sama-sama melakukan pertandingan dalam skema fun game atau pertandingan persahabatan dengan kawan-kawan dari Burger FC dan juga dari Cafe Brick. Tendangan sudut kali ini di game yang keempat ini di menit-menit awal ya. Angkat bola baik sekali, umpan yang sangat baik tuh. Oh, ada Aan di sana. Andra angkat bola. Andra kontrol dengan baik tadi. Romi juga sudah siap menunggu di sana, mitra olahraga. Ya. Wih. Pemain dari Burger FC melebar kali ini bola. Ada Arsam di sana. Masih Arsam bermain pendek. Hendi. Iya. Cukup sabar kita saksikan Hendi, tidak langsung saja memberikan umpan ke depan karena memang posisinya sudah sangat terkawal ya seluruh rekan-rekannya ini. Iya. Ada nomor punggung 21 dari Win Akbar atau Romi Akbar. Buang saja tadi bola. Nomor punggung 16 Mitfah tadi. Miftah. Dery ke tengah kali ini bola. Aan arahkan bola langsung dimasukkan kepada nomor punggung 9 tadi. Namun sayang Hussein sepertinya ya yang kembali dimainkan di game yang keempat ini. Melebar bola. Bagus. Masih bagus. Kerjasama dia dengan Yahya. Kembali Yahya langsung. Iya, kesempatan baik. Yo, sayang sekali. Oh, diteruskan tadi bola oleh Hussein, namun sayang sekali masih melambung tinggi mitra olahraga ya. Kesempatan yang terbuang begitu saja. Masih aman gawang dari Burger FC ini. Ya, kali ini kembali Ari, tidak tampak Purwa yang mengawal gawang dari Burger FC. Kembali kita saksikan Mesuji masih ya lepas nomor punggung 16 tadi langsung. Wow, gol terjadi ya. Usaha dari Hussein dari Mita tadi menghasilkan gol dan Mita berhasil memecah kebuntuan di game yang keempat ini menjadi 1-0 kedudukan sementara keunggulan bagi kawan-kawan dari Mesuji.
Ya, dengan bermodalkan evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, di game sebelumnya ya, kawan-kawan dari Mesuji ini mulai membangun kembali alur permainan. Kembali kita saksikan dari Burger. Belakang bola, ada nomor punggung 20, Yuda. Yuda masih kepada Danu tadi, mundur ke belakang lagi. Herman kali ini kembali berada di sektor kiri ya. Herman, serangan balik kita saksikan. Buang bola kali ini oleh Danu tadi atau Lunderi, lepas Romi. Romi, pemain muda yang sudah malang melintang ya di persepak bolaan, baik di event-event turnamen ataupun event-event yang lain seperti Trofeo, Forfeo, sekitar Bandar Lampung ya. Win kali ini, Romi. Baik Romi, oh lepas kali ini. Lepas kali ini. Masih bisa, ya. Terangkat bola tadi maksudnya ke, namun masih ada Mifta. Ke tengah bola, Hendy. Ada nomor punggung 14 tadi, Kurniawan. Iya, kali ini jelas dikuasai tadi nomor punggung 17 tadi, Yahya. Melebar bola. Iya, satu crossing atau through pass yang sangat baik tadi dari seorang Herman ya. Ke belakang kali ini, mencoba mencari support. Bagus mencoba menghalang-halangi bola. Lalu lepas, kita saksikan. Iya, win. Baik sekali win. Go. Berakhir sudah perjalanan alur serangan tadi. Yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Burger FC. Sayang sekali ya Mitra Olahraga. Kembali kali ini memperoleh kesempatan kawan-kawan dari Burger. Herman kali ini. Ya, Herman yang memulai sebuah alur serangan yang sangat baik tadi ya. Langsung saja memberikan umpan ke depan. Oh, Romi maksudnya masih bisa dikuasai. Namun bola lepas tadi. Ya, alur serangan yang begitu baik ya, coba dikondisikan oleh kawan-kawan pemain tengah atau gelandang dari Burger ya. Ada Herman di sana, ada Win. Mundur ke belakang bola Mesuji kali ini. Ada Andra. Andra berikan kepada Hendy. Masih Hendy. Hussein kali ini lepas ya. Aan maksudnya tadi tepat sekali memberikan bola langsung. Ada Erlang di sana. Ya, Andra masih. Hussein tadi yang dicari. Sayang sekali nomor punggung 29 kali ini Rudi. Iya. Salah satu pemain cepat juga Rudi ini ya. Bekerja sama dengan Esa kali ini. Dicoba menempatkan posisi agak sedikit segitiga ya antara Esa dan juga Rudi ini. Karena memang Rudi ini dikenal sebagai seorang second striker ya Mitra Olahraga. Ya kali ini bagus. Masih bagus, lepas bagus tadi Herman kembali. Mundur ke belakang kepada Derry. Ada Yuda. Iya, jauh sekali kawalan yang dilakukan oleh Romi tadi. Sehingga lepas tadi ada Miftah tadi. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Keunggulan sementara bagi Mesuji melalui gol dari Miftah di menit-menit awal dari game yang keempat ini. Ke tengah kali ini bola. Iya, terus saja memainkan alur-alur bola, bermain pendek dan sangat sabar ya kawan-kawan dari Burger ini. Win. Win masih, bola masih berada di dalam lapangan. Iya, sangat tegas dan lugas. Namun kali ini sayang sekali tidak bisa dikendalikan bola oleh Hendy tadi. Win kali ini, iya. Sudah menunggu Uwi di sana. Ada Esa. Masih Esa. Esa sendiri melebar bola kali ini. Ada Uwi. Esa kembali. Ya, win. Pelanggaran dilakukan tadi. Ya, masih cukup aman ya pemain-pemain belakang dari Mesuji Askap ini. Sangat berdisiplin sekali, sehingga penjaga gawang Fendi sangat pede ya
atau sangat terjamin keamanannya di belakang. Kembali kita saksikan alur serangan dari kawan-kawan Mesuji kembali. Nomor punggung 20 lebar bola dari sektor kanan kali ini, angkat bola ke depan, sudah pemain sudah menunggu di sana, lepas bola. Wow, sayang sekali gol terjadi Hussein tadi setelah tangkapan dari penjaga gawang Burger tadi, lepas ya Mitra Olahraga menghasilkan gol yang kedua bagi tim Mesuji FC dan juga gol kedua bagi Hussein ya. 2-0 kedudukan sementara di game yang keempat ini. Mesuji masih memimpin. Iya, serangan-serangan yang begitu sporadis tadi ya kita saksikan. Kedua tim ini sebenarnya memiliki serangan-serangan yang sangat baik ya, karena juga ball position juga imbang ya Mitra Olahraga. Namun sekali lagi kejelian dari para pemain depan Mesuji ini sangat-sangat merepotkan pertahanan belakang dari Burger FC. Kembali kita saksikan kali ini Hussein termotivasi dengan gol yang ciptakan tadi baru saja. Ya, ada Hendy di sana, melebar bola Hendy. Iya, kita saksikan ada Danu melebar. Danu, Esa yang dicari, lepas Esa, mundur ke belakang. Ada Rudy. Iya, mencoba kali ini kawan-kawan dari Burger FC memperkecil keunggulan atau bahkan mungkin comeback nanti ya. Rudy, lepas Rudy. Wih lepas ya. Langsung, oh, kesempatan baik terjadi. Dan apa yang terjadi tadi? Pelanggaran terhadap Wih ya. Ditunggu oleh wasit apa yang terjadi. Mungkin ini tendangan penalti sepertinya ini ya, karena berada di dalam kotak penalti. Ya, jelas pelanggaran tadi dilakukan terhadap UI dan kini menjadi kesempatan baik bagi kawan-kawan dari Burger FC untuk memperkecil keunggulan dari kawan-kawan Mesuji. UI akan melakukan gol. Bola begitu tenang dan sangat dingin sekali tadi sehingga berhasil memperkecil keunggulan dari kawan-kawan Mesuji Askap FC dengan skor 2-1. Ya, jelas sekali tadi ya pelanggaran yang terjadi di depan kotak penalti dari penjaga gawang Pendi dan ditunggu oleh wasit tadi bagaimana hasil dari bola langsung, ternyata menghasilkan tendangan penalti. 2-1 kedudukan sementara bagi keunggulan sementara bagi tim Mesuji. Ya, masih berjalan dengan seru pertandingan dan sangat menarik sekali kita saksikan. Kawan-kawan dari kedua tim mampu menampilkan permainan sepak bola yang sangat baik ya. Sekali lagi, sepak bola dimainkan dengan gembira, dengan fun ya. Yang jelas dengan niat yang sangat baik, niat yang baik ya dalam hal ini. Karena segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola ya Mitra Olahraga, baik itu emosi ya. Mungkin juga sesuatu yang bisa saya katakan tadi niat ya, dalam hal ini benar-benar niat ingin bermain bola secara baik secara wajar dan manusiawi. Kembali ke lapangan kali ini masih kita saksikan ada Erlang di sana, maksudnya kepada Miftah, kita saksikan lepas tadi. Oh, gangguan yang dilakukan oleh Derry tadi ya terhadap Miftah tadi sedikit mengganggu konsentrasi dari Miftah tadi ya untuk meneruskan sebuah rekayasa atau alur serangan tadi ya. Kembali bola fair play. Penjaga gawang dari Burger Ari. Ya, Romi kali ini 2-1 masih kedudukan sementara di game yang keempat ini Mitra Olahraga. Masih ada 2 game lagi yang tersisa dari 6 game yang mereka rencanakan ya. Romi tadi hampir saja blunder terjadi. Lepas ada Andra di sana. Andra sangat tepat sekali tadi ya permainan atau posisi dari seorang Andra ini ya, sangat disiplin sekali berada di si bek kiri. Aan tadi angkat bola. Ada Dedi di sana. Romi kali ini, Romi Akbar. Win
masih win. Bola terlalu keluar tadi, namun masih sekarang bisa berada di tengah. Kita saksikan Herman kali ini. Masih Herman. Sulit sekali Herman untuk melepaskan bola kepada siapa. Overlap jauh, kita saksikan Romi. Ya, sudah menunggu di sana Win, Esa juga. Wih, langsung. Ya, dengan tenang sekali tadi penjaga gawang Pendi berhasil menguasai bola secara sempurna. Hendy melebar, Hendy mengalihkan langsung ke sektor kanan ya bola. Yang kita saksikan dominasi sebelah kiri tadi. Sayang sekali kali ini bola lepas. Ada Romi. Masih Romi. Wi yang dicari. Masih Wi, sekarang kita saksikan Wi. Masih Wi. Pemain depan berpostur tubuh besar ini ya. Ya, masih Wi. Wi. Mundur ke belakang. Iya, Herman datang membantu. Herman kali ini, bahaya Herman. Masih bisa dalam ransis jangkauan pemain-pemain belakang dari Mesuji. Derry kali ini, sayang sekali Derry. Lepas kontrolnya tadi. Andra, Mesuji FC melakukan serangan kali ini. Empat pemain sudah menunggu di depan, kita saksikan. Nah, Hendy kali ini, melebar Hendy kepada Miftah. Sangat dingin sekali ya nomor punggung 20 ini. Yuda sebagai pemain belakang. Derry, Yuda kembali ke tengah. Yuda, iya, bahaya ini Mitra Olahraga. Hussein, iya, lepas tadi. Yo, langsung saja. Lagi-lagi masih membentur penjaga gawang Ari. Serangan kembali dari Mesuji. Wow, gol berakhir. Kita saksikan tadi gol yang sangat baik dari tendangan roket ya, berhasil menembus gawang Ari. 3-1 kedudukan. Kesaksikan Mitra Olahraga, kerjasama yang sangat rapi sekali tadi antara Hussein dan juga dua pemain depan, dan berakhir di kaki dari Jenny tadi ya, atau Hendy nomor punggung 13. 3-1 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari Mesuji FC di game yang keempat ini dalam rangkaian Burger FC. Ya, tidak mau Akbar, kita saksikan masuk ya. Kembali akan mencoba memberikan support kepada rekan-rekannya dan berharap dari kaki seorang Akbar ini gol tercipta. Ya, masih kita saksikan. Ya, win kali ini. Ya, maksudnya ke dalam atau keluar kepada Esa tadi, namun juga masih gagal. Masih terbaca dengan sangat rapi permainan-permainan atau alur-alur bola yang mengarah ke pertahanan belakang dari Mesuji ini oleh kawan-kawan pemain belakang dari Mesuji FC. Hendy tadi, masih ada Derry. Oh, lepas tadi lagi-lagi. Ini dia. Beberapa kali blunder ya. Ah, mungkin agak sedikit lebih tenang ya penjaga gawang dari Burger FC ini. Ari. Ya, Herman. Akbar Cinta. Intercept dengan baik tadi oleh Hendy dan direbut tadi bola dari Akbar tadi. Kurniawan. Melebar kepada Hendy. Ya, Hussein kali ini. Hussein maksudnya, melebar, sayang sekali masih bisa diblok dengan baik tadi oleh Danu. Wih, lepas Wih, baik sekali Herman. Herman masih Herman. Ya, wow. Tendangan keras roket tadi, namun masih bisa diblok dan membentur Kurniawan tadi. Hampir-hampir saja Herman menciptakan gol keduanya ini ya Mitra Olahraga ya.
suatu kesempatan yang sangat baik dan terbuka tadi. Walaupun terkawal tiga pemain belakang dari Mesuji, Herman masih bisa melakukan tendangan langsung tadi. Belum juga merubah kedudukan, masih 3-1 keunggulan bagi Mesuji. Angkat bola. Pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir ya di game keempat ini. Namun kita saksikan masih cukup terjaga stamina dari kawan-kawan ini, baik dari Mesuji maupun dari Burger FC. Melebar, kita saksikan Aan ke tengah. Aan, ya langsung saja Miftah, ya offset jelas tadi ya Hussein tadi. Seharusnya sudah bisa bersabar sedikit menunggu di belakang dari Miftah tadi ya. Lepas tadi Danu ke tengah kan bola, duel terjadi. Ya langsung saja kita saksikan Hendy arahkan pada Miftah. Aan tadi sayang sekali berhadapan dengan Erlang tadi. Oh, dia berhadapan dengan Yuda. Iya, Herman kali ini sebuah usaha jauh sekali. Ersam bagus dari sektor kanan. Masih Yahya sepertinya. Ke tengah kita saksikan ada Aan. Cukup sabar ya. Wall pass maksudnya. Masih ada Danu. Sangat-sangat terukur ya. Permainan-permainan pemain belakang dari Burger FC ini ya. Sangat tepat sekali timingnya untuk bisa mengantisipasi bola agar tidak masuk ke daerah pertahanan belakangnya. Romi kali ini, Mitra Olahraga. Masih Romi. Miftah keluar dan turun ke belakang. Iya, lagi-lagi masih berusaha terus untuk mengecoh Romi. Kali ini Akbar Cinta. Masih Akbar. Ya, baik sekali teknik tinggi dari Akbar tadi. Lepas tadi ada Wi di sana, maksudnya pada Win. Rudi kali ini. Masih Rudi membentur pemain tengah ya. Serangan balik cepat kali ini dari kawan-kawan Mesuji FC Askap. Angkat bola. Nomor punggung 17 masih kita saksikan Yahya. Ada Hendy. Hendy lagi mencoba mengulangi kembali namun gagal. Masih berada di atas mister gawang dari Ari Burger FC. 3-1 kedudukan sementara masih. Mitra Olahraga semua, dimanapun Anda berada, bersama kami menu Bola Lampung masih dalam rangkaian silaturahmi Coffee Break di hari Sabtu ini di tanggal 7 Oktober 2023. Pertandingan yang memasuki game yang keempat ini ya, dari 6 rangkaian atau 6 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari Burger FC. Kembali kita saksikan masih bola. Tekanan-tekanan masih berada di pertahanan belakang dari Burger. Pelanggaran tadi. Walaupun tertekan, kita saksikan ya, kawan-kawan dari Burger FC ini masih mampu melakukan serangan balik ya. Dan juga masih cukup terjaga. Herman kali ini di sektor kiri. Masih Herman. Ke belakang di sana ada Rudi. Tengah kali ini ya, Akbar Cinta yang dicari. Masih Akbar, lepas Akbar. Ini dia langkah panjang dari seorang Akbar ini ya, bayang-bayangi oleh Andra sepertinya ya. Wi, masih Wi. Ada Arsam di sana membentur wasit dan berakhir sudah pertandingan di game yang keempat ini. Mitra Olahraga, selamat untuk kawan-kawan dari Mesuji yang sudah bisa membukukan kemenangan dengan 3 gol ya. 3-1 keunggulan terakhir bagi tim Mesuji di game yang keempat ini. Dan kita akan kembali nanti menantikan pertandingan di game yang kelima. Masih bersama kami menu Bola Lampung.